Suzuki Splash ya. Ini pakai Mitsubishi, nggak apa-apa, sama aja. Ini acunya udah ada dicolok nih ya. Ini kunci IMO-nya nih ya, kunci immobilizer ini ya, udah keluar ya. Tuh. Nah, ya udah keluar ya. Coba kita kencengin. Ini 272 RPM. Coba kita kencengin dulu. Tuh. Udah keluar ya. Sekarang kita coba cabut dulu kunci IMO-nya. Ini udah keluar ya. Ini acunya ini ya. Ini. Nah, kita ini udah ngedip nih. Kita kecilin dulu. Nah. Kita angkat ininya. Kunci IMO. Kunci IMO-nya kita angkat, coba. Kunci IMO-nya kita angkat dulu. Nanti berapa detik gitu ya akan mati dia. Ini gunanya IMO itu kayak gini nih. Nah, ini kunci IMO-nya. Nah, kita angkat dulu. Nah, kita angkat dulu, ini masih ngedip ya tuh, masih ngedip. RPM-nya segini. Nah, ini kita angkat dulu ya. Nah, mati ya. Tuh. Jadi ketika kunci IMO-nya diambil, mati. Nah, ini kita off-in dulu. Nah, kita pasang lagi ini kunci IMO-nya. Ya, nyala ya. Oke, baikkan Suzuki Splash sudah selesai.